Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang doanya bakal terkabul, 5 zodiak yang paling beruntung besok, Minggu, 30 April 2023. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Berikut ini ramalan zodiak yang paling beruntung besok, Minggu, 30 April 2023. Setiap orang mungkin saja memiliki rezeki yang baik dalam hidupnya. Setiap orang juga mungkin saja mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Beberapa zodiak akan mengalami hari yang terasa biasa saja, bahkan cenderung berjalan dengan buruk atau sial. Tetapi untuk kalian yang termasuk dalam 5 tanda bintang di bawah ini, berbahagialah karena kalian akan mendapat keberuntungan dan menjalani hari yang baik. Lantas siapa saja zodiak yang beruntung? Simak selengkapnya 5 ramalan zodiak paling beruntung besok, Minggu, 30 April 2023, yang dilansir dari Mas Agung Zodiak ID. 1. Aries. Lahir 21 Maret sampai 19 April. Hal-hal yang baik akan terus berdatangan. Ada fokus yang kuat pada rumah, keluarga, dan anak-anak minggu ini. Selain itu, ambil juga kesempatan untuk bersosialisasi. Untungnya, apapun yang terjadi, penempatan Venus di bagian kamu akan mempermanis kata-katamu. Ini membuatmu memesona dan diplomatis dengan semua orang. 2. Cancer. Lahir 21 Juni sampai 22 Juli. Popularitas kamu berlanjut. Banyak dari kamu terlibat dengan orang yang lebih muda, terutama orang yang sudah lama tidak kamu temui. Ini adalah saat keberuntungan bagi kamu karena Jupiter yang beruntung berada di puncak grafik kamu, hingga membuatmu terlihat sukses di mata orang lain, bahkan jika kamu tidak merasa seperti ini. Kamu memproyeksikan kesuksesan, kamu dapat dengan mudah mempromosikan diri kamu dengan tipe otoritas. 3. Leo. Lahir 23 Juli sampai 22 Agustus. Ini adalah minggu yang menyenangkan untuk bergaul dengan teman dan grup. Bahkan, seorang teman bisa menjadi kekasih. Ini adalah hari yang indah untuk bersenang-senang dan mengekspresikan bakat kreatif kamu. Jelajahi peluang penerbitan serta jalan dalam kedokteran dan hukum. 4. Virgo. Lahir 23 Agustus sampai 22 September. Kamu terlihat sangat menawan. Luangkan waktu di awal minggu untuk berbicara dari hati ke hati dengan seorang teman atau anggota kelompok. Pada hari ini, bulan akan berada di tanda kamu dan memberimu keunggulan atas semua tanda lainnya. 5. Aquarius. Lahir 20 Januari sampai 18 Februari. Rumah dan keluarga tetap menjadi prioritas utama kamu. Planet mendukungmu dan mendorong romansa, pengalihan yang menghibur, teater, acara olahraga, dan aktivitas menyenangkan bersama anak-anak. Planet juga akan membantumu bekerja keras dan mendelegasikan kepada orang lain. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang doanya bakal terkabul, 5 zodiak yang paling beruntung besok, Minggu, 30 April 2023. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu.
Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat, dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2023. Juga informasi unik menarik tentang doanya bakal terkabul, 5 zodiak yang paling beruntung besok, Minggu, 30 April 2023. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe, dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.